Serikat buruh melakukan aksi unjuk rasa menuntut pengusutan dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan. Serikat buruh merasa dirugikan jika benar ada dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Unjuk rasa dilakukan di depan kantor BPJS Ketenagakerjaan Rabu pagi. Serikat buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI melakukan unjuk rasa menuntut Kejaksaan Agung mengusut dugaan korupsi BPJS Ketenagakerjaan. Selain di Jakarta, aksi juga dilakukan di 10 kota besar lain seperti di Bandung, Semarang, hingga Aceh. Ketua Departemen Media dan Komunikasi Kahar S. Cahyono mengatakan, KSPI menuntut agar dugaan korupsi ini diusut tuntas. Ia menambahkan kaum buruh sangat dirugikan jika benar adanya dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan. Karena BPJS Ketenagakerjaan adalah mengelola uang buruh begitu, ketika ada dana yang terindikasi korupsi, maka itu akan berdampak bagi kaum buruh terutama dalam profit sharingnya. Gitu. Yang kedua juga terhadap iklim investasi. Kalau masih ada korupsi di negeri ini, maka investor akan tidak lagi percaya, dan karena dia tidak percaya akhirnya mereka tidak...